Halo guys, kali ini GGS kedatangan headset gaming yaitu HSE 12 Acadia dari NYK Nemesis. Dalam packaging kita hanya mendapatkan headset, tidak dapat apa-apa lagi ya. Langsung aja kita bahas lebih dalam. Oke, ini dia headsetnya. Yang langsung saya sadari di sini, earcup-nya besar sekali ya dan dilapisi bahan leather sintetis. Earcup-nya ini cukup tebal dan sedikit empuk. Sangat disayangkan pergerakannya terbatas, sehingga kurang mampu menyesuaikan bentuk kepala. Driver yang digunakan yaitu 50mm driver yang mampu di-custom melalui software pada PC kalian dan bisa di-download pada website resmi NYK Nemesis. Dan headset ini sudah mampu 7.1 surround sound yang sangat bagus untuk bermain game FPS. Pada bagian luar earcup dihiasi logo NYK dan lampu RGB. Headband di sini menggunakan bahan metal yang fleksibel dan soft leather yang sedikit kaku. Lanjut, kabelnya ini masih berbahan karet biasa dan memakai port USB gold plate. Di sini ada instant control untuk adjust volume, mute atau unmute mikrofon, custom 4 mod LED pada earcup. Dan ENC mode button. Nah, ENC mode itu apa sih? ENC itu adalah electronic noise cancelling. Mod ini berguna untuk mikrofon kalian saat berkomunikasi agar bebas dari suara noise. Tidak lupa dengan mikrofon yang sudah fleksibel. Lanjut kita tes mikrofonnya. Tes, ini adalah mikrofon NYK Nemesis HSE 12 Acadia. Tes, ini adalah suara sebelum memakai ENC. Dan ini sudah menggunakan ENC. Gimana guys? Suara noise-nya terdengar tidak? Nah, itu dia guys headset dari NYK Nemesis yaitu HSE 12 Acadia. Suara yang dihasilkan headset ini sudah bagus sih, hanya kurang nyaman saja saat dipakai. Jadi, gimana nih guys untuk headset di harga Rp365.000 ini sudah worth it belum menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa follow IG dan TikTok kita agar kalian terus mengetahui update terkini tentang gaming gear dan seputar pergamingan guys. Nah, kebetulan nih GGS sedang ngadain giveaway yang hadiahnya sampai 100 juta loh guys. Dan HSE 12 Acadia ini termasuk dari hadiahnya. Kalau kalian mau dapetin headset ini, langsung aja cek Instagram Good Gaming Shop. Caranya gampang banget loh guys. Jika kalian suka dengan video review kita, boleh kali di subscribe agar kita lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Bye!